Yo, what's up teman-teman? Kembali lagi bersama gue di sini. Welcome to back to my channel. Kali ini gue bakal bakar-bakar uang lagi, buang-buang uang lagi, bro. Terima kasih kali ya, bersyukur aja lah kita punya uang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin tanggal 21 Maret 2019, sis PUBG Mobile telah mengonfirmasikan telah berakhirnya season 5 Dragon Slayer. Aku sengaja gak top up. Aku top up season 3, aku top up season 4, aku gak top up season 5. Kenapa? Karena aku agak sibuk di bulan itu. Jadi aku pikir aku gak bakal main PUBG. Ternyata aku main, bro. Dan temen-temen aku nget pada top up semua, aku enggak. Tapi gak apa-apa. Aku mau top up kemarin, tapi sudah nanggung banget. Jadi gak sempet gitu. Jadi bisa lah aku top up, bro. Rugi banget gitu loh, udah tinggal satu mingguan doang atau dua mingguan lagi gitu, udah habis seasonnya Royal Pass itu. Kemarin tanggal 21 resmi season 6 telah dibuka. Hari ini tanggal 21 tadi pagi kan sudah dibuka, tanggal 21 ini sorenya ini aku langsung top up, bro. Lihat, bro, sudah 6.000 UC aku top up. 6.000 UC aku top upnya di Koda Shop ya, guys. Jadi buat teman-teman boleh nih di kodashop.com tuh. Teman itu terpercaya reseller dan murah banget dan agak enak banget, terpercayalah. Aku tadi sempat konfirmasi agak susah dan ternyata tetap masuk, guys. Ternyata aku juga tak kira tadi nggak masuk, aku takut banget. Udah aku top up tadi 1 juta, pengennya aku top up sampai lebih dari segitu, cuman aku top up segini dulu karena aku pengen beli season Royal pas season 6 ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita review dulu, guys. Kita akan review season 6 ini ada apa-apa aja sih. Kita lihat. Oh, baju kuning Stellan Retro Anniversary. Yeay, ada Scar L-nya, bro. Scar L putih ungu, anjir. Ada apa lagi nih? Wah, ada bingkai season 6 seperti season 5 kemarin ya. Kalau ini ada now-nya. Ini nuansa-nuansanya ada kayak Alan Walker gitu ya. Tapi emang Alan Walker sih. Ada joket, anjir. Wuh, ada panci nih, bor. Lihat nih pancinya. Terus ada joget. Ding 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 ding. Ini kayak joget yang itu tuh ya, di TikTok itu loh, kampret. Ada mobil. Mantap kali ini mobil. Ada apa lagi? Ada Avatar Royal Fast Season musim 6. Ada apa lagi? Oh, ada baju nih. Ini baju Aurora. Kok kepalanya pakai kepake gini sih? Pasukan elit. Ada topi. Wih. Keren juga topinya. Wah, ini ada joget baru, guys. Mau ngapain dia? Lo ngapain dia? Nyesal. Kocak nih, kocak. Wih, ada parasut baru. Oh, ada baju lagi. Wih, ini bajunya keren juga nih. Wah, gue suka nih kalau yang ini nih. Ada pesawat, mantap. Ada apa lagi? Ada ini, ransel ya. Wah, ini ranselnya musik, guys, musik. Mantap. Ada WM, guys. Gokil. Ada apa lagi nih? Ini apa nih? M4 atau M76? Ada helm juga, guys. Mantap jiwa. Helm Raja Wali. Ada apa lagi? Oh, ada baju unicorn. Keren. Rookie Rabbit cewek nih. Hihi. Loh, ini ada apa nih, joket baru nih? Waduh.
kocak nih orang. Ini kepala TV, aku gak kurang suka ya kepala ini. Ada apa lagi sih? Udah terakhir. Wih, bajunya. Keren sih ini baju DJ-DJ gitu ya. Alan-alan worker gitu. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Kita langsung upgrade. Wih, dapat bingkai baru, bro. Langsung kita tekan. Oke. Kita bakal season Royal Pass 6. Selamat kepada King RHM. Oke bro, terima kasih. Langsung pangkat 26 bos. Oke, dapat apa aja? Oke, siap. Kumpulkan semua, kita kumpulin semua. Dapat apa aja? Kacamata, selanjutnya baju, selanjutnya Scar L. Wih, langsung dapat ini. Mantap jiwa. Dapat misi apa lagi nih kita nih? Dapat apa tadi? Kumpulin. Yeah, mantap guys, kita review guys. Kita review. Oh, ini dapat ini juga. Kupon peti. Lemari kini tersedia. Mantap. Wih, lihat-lihat. Tapi ini cewek nih, bagusnya nih bajunya cewek. Dapat apa lagi sih tadi? Kacamata dapat. Senjata juga dapat ya tadi kalau nggak salah ya. Scar L. Dipakai dong, masa nggak dipakai? Loh, dapat apa tadi? Mobil. Dipakai dong. Masa kagak sih? Dapat parasut juga. Loh, kok enggak ada parasutnya? Mana ya tadi ya? Udah tadi ada loh. Itu di bawah ya. Oh, joget guys. Ini. Ya bor. Joget bor. Iya, TikTok nih, TikTok, joget TikTok. Iya. Jijai gitu ya kalau cowok ya. Kampret. Dapat apa lagi? Langsung dapat 2 kotak box. Kita gunakan langsung. Dapat baju, ih kampret. Jawaban itu. Tencent. Yolah. Kacamata. Ini kacamata keren nih. Keren. Gak guna baju kayak gitu. Selain dapat itu, dapat panci tadi ya kalau nggak salah. Oh iya dong, kita harus dapat pakai panci yang baru. Dapat apa lagi gua? Ini ada teman nih. Tadi kalau nggak salah tuh dapat yang kayak begini nih guys. Yang hadiah-hadiah itu deh. Tau nggak dapat ya? Yang hadiah kayak gini nih loh. Perasaan tuh dapat deh. Nah, yang kayak begini nih. Oh iya bener, dapat dipencet. Dapat lagi, kita panen hari ini, bro. Mantap, panen bro. Nih. Wih, dan ini keren sih. Wah ini keren nih, ini keren banget, sumpah. Setelan apa nih namanya nih? Selenium Pang. Mantap jiwa, gua juga udah dapat apa lagi nih? Pro ini bingkai kalau nggak salah tuh dapat bingkai. Avatar juga dapat. Avatar mana ya avatarnya? Royal Pass 6 dapat. Bingkai juga dapat. 6 dong. Biar orang tahu kita juga udah. Ini juga dapat. Wih, mantap.
Coba kita lihat lagi guys. Ini masih sisa guys UC-nya. Apa kita pulin sampai 100 atau sebenarnya itu aku tuh pengen beli baju guys. Tapi next aja lah. Kalau buat season sih aku tuh pengennya nanti aja. Aku tuh jadi pengennya namatin misi-misinya gitu. Gak pengen yang langsung beli. Sebenarnya bisa aja sih kalau aku beli sampai 100, cuman menurut aku ya aku lebih senang buat tertentang gitu aja biar cepat. Tapi misal season kayak season 4 kemarin tuh aku season 3 atau season 4 sih aku lupa. Kayak season 3 kemarin aku lupa enggak sampai habis, tapi aku beli sampai habis gitu. Yang si Candy kan. Ini ada teman-teman aku nih yang lagi ini. Nanti ajalah. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan ini. Pengen review ini kan udah enggak ada yang di-review ya, masalahnya sama aja lah, cuman beli season royal gitu. Nanti kita bakal gameplay sama teman-teman aku yang di Kalimantan kemarin yang toksik banget, gila. Ini juga ada 2 hari lagi ada turnamen di sini ya. Teman-teman aku pada ikut, aku enggak ikut karena aku masih belum terlalu jago lah. Kalau ikut turnamennya aku belum terlalu hebat lah. Jadi cukup sekian sampai di sini dulu. Kalau kalian suka tolong like, komen dan share. Terima kasih banyak kalian telah subscribe, kalian menambah semangat aku membuat video-video yang lebih bagus lagi. Terima kasih kalau gitu teman-teman ya. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dadah. Yo.